Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid-din wal 'aqibatu lil-muttaqin wa la 'udwana illa 'alal-dhalimin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Wa qala Habibuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman illa sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh kali ini, di subuh Jumat yang mulia ini, banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah yang diberikannya umur, diberikannya kesempatan, diberikan oleh Allah Ta'ala iman, diberikan kekuatan anggota badan kita sehingga kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Masjid Baabur Rahmah. Mudah-mudahan segala amal kita di pagi hari ini, di subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jadi amaliyah simpanan untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat, dan menjadi asbab kita dirahmati, disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita nanti dimasukkan Allah ke dalam surga dengan rahmatnya, diampuni segala dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di minggu yang lalu kita menyebutkan tentang kelebihan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Taurat, yang mana Nabi Musa ketika membaca itu berangan-angan, jadikan itu umat ulun aja, tapi ya Tuhan itu umatnya Nabi Muhammad. Sehingga ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sudah wahai Musa. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fa khudz ma ataituka." Hai Nabi Musa, aku telah memilih engkau atas sekalian manusia menjadi rasulku. Ikam jadi rasulku. Wabikalami, dan ikam kawa bupandir lawan aku langsung. Fakhudz ma ataituka, ambil aja napa nang kubari, wakun minasyakirin. Udah, syukur aja sudah. Jangan macam-macam lagi sudah. Hendak jadi umat Nabi Muhammad, nabinya aja belum ada lagi. Jadi ikam kubari ya Tuhan wahai Musa, dua macam. Pertama ikam jadi rasulku, nang kedua ikam kawa bepandel lawan aku. Nah makanya Nabi Musa alaihi salam ini kawa langsung mendengar kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa-apa melapor, apa-apa aja langsung bepandel lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu udah, ambil aja ya Tuhan. Wa kun minasyakirin. Dan jadilah ikam orang yang bersyukur aja. Syukur aja sudah. Ikam jadi nabiku, ikam jadi rasulku, ikam bawa pandai lawan aku. Jangan minta macam-macam lagi. Lalu ujar Tuhan, ujar Nabi Musa, qala raditu ya Rabb. Inggi, ulun rindanya sudah. Jakanya maasiakan hati, Tuhan tak benar. Biar badu dia ulun, biar kainah lahir yang penting ulun jadi umat Nabi Muhammad. Karena luar biasa kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Taurat itu dikisahkan sudah, sehingga para nabi-nabi dahulu berangan-angan hendak juga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita syukuri lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang meminta, tetapi kita langsung dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Musa, ya Rabb,
fahal fil umami akrama akramu alaika min ummati zalalta alaihimul ghamama wa anzalta alaihimul manna wa salwa faqala subhanahu wa ta'ala ya Musa amma alimta anna fadla ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sa'il umami ka fadli ala jami'i khalqi. Ujar Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, iya, telah berkata Nabi Musa, ya Rabb, hai Tuhanku, adakah di antara umat-umat ini pahal pil umami, adakah di antara umat-umat nang banyak nih nang paling mulia daripada umat ulun? Adakah nang harap pada umat ulun ni lagi? Ujar Allah, ujar Nabi Musa nih, apa garang kelebihan umat Nabi Musa nih? Zalal ta'alahimul ghamama, engkau naungi kami dengan awan. Artinya di zaman dahulu itu apa ngarannya, di zaman Nabi Musa itu umat-umatnya ini waktu dihalau oleh Fir'aun itu sekitar 6.000 lebih umat Nabi Musa ini larian, itu kada dengan kepanasannya semuanya kemana mereka berjalan awan menaungi sampai kada cukup tanah lagi, sudah habis laut, habis tanah, dikejar Fir'aunnya masih, sampai dipukul Nabi Musa laut, nyebrang aja. Nah, itu selama perjalanan tadi itu awan menaungi terus. Ini luar biasa keistimewaan yang diberi oleh Allah Ta'ala lawan Nabi Musa. Ada kenang harap pada ada buhan kami itu lagi. Wa anzal ta'alahimul manna wa salwa, engkau turunkan kepada kami al manna wa salwa, buah man wa salwa dan burung dara. Artinya di waktu dikejar oleh Raja Fir'aun itu, Tuhan beri langsung kiriman-kiriman makanan-makanan dari langit, yaitu buah man wa salwa tadi itu. Apakah buah apa? Pokoknya ini ada di bumi ini, kada ada itu. Itu hanya buah nang di surga nang diberi oleh Allah Ta'ala khusus kepada umat Nabi Musa. Lalu dengan dua nikmat nang kada ada diberi kalain tadi, adakah lagi nang lebih mulia daripada umat ulun ini, ya Allah? Luar biasa, engkau naungi kami lawan awan, kamu engkau turunkan buah man wa salwa pulang, makanan-makanan surga diberi Tuhan khusus lawan umat Nabi Musa ketika mereka ini dihalau oleh Raja Fir'aun. Diungkusi Tuhan sepanjang jalan, dinaungi Tuhan sementara mereka lari daripada Fir'aun ini. Dengan dua nikmat tadi Nabi Musa bertakun lawan Allah, adakah yang lebih hebat daripada kami ini? Faqala subhanahu wa ta'ala, ujar Tuhan, ya Musa, hei Nabi Musa, amma alimta, ikam kada tahukah bahwasanya kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas seluruh umat-umat, kafadli ala jami'i khalqi, itu seperti kelebihanku atas seluruh makhluk-makhlukku. Kayak apa aja makhluk ini haratnya kada ada nang menyamai Allah Ta'ala kala. Dan kita ini ciptaan Allah Ta'ala. Nah, umat Nabi Muhammad itu kalau dibanding lawan umat-umat nang dahulu dan sebelumnya, nang dahulu-dahulu sebelum Nabi kita lahir nih, itu ujar Tuhan, sebagaimana kelebihanku lawan seluruh makhluk-makhlukku. Kada apa-apanya kita ini baratan lawan Allah Ta'ala. Artinya kada ada apa-apanya umat-umat bahari itu dibanding lawan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur ya lagi kita sudah nih, disyukuri aja lagi sudah. Kada ada meminta tapi diberi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibinasakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang dihadiahkan khusus lawan kita, termasuk orang yang dipilih Allah daripada hidayah itu. Jangan sampai kita kisah kayak kada beriman, kisah kita kada hakun menerima Islam, padahal ini hadiah yang dikehendaki oleh umat-umat bahari. Bahkan nabi-nabinya pun hendak jadi orang Islam, hendak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal ujar ulama yang membinasakan iman, nang membinasakan Islam, sehingga kita itu seakan-akan tidak seperti orang beriman beislam lagi sudah. Di antaranya ujar ulama kita, musirun alal maksiat, gawian terus menerus
kada beampi-ampihan maksiat tu nah. Inya ni Islam tapi luar biasa ada tarus inya di maksiat itu. Kada ampi-ampi, kada sadar-sadarnya lagi. Sampai 40, 50, 60 masih ya, bergantung baterai nasional masih hai, berjudi, menyabung hayam masih aja menjablai macam-macam nih. Padahal ini Islam orang ini, itu ngarannya dia telah membinasakan hadiah iman Islam yang diberi Allah lawan sidin tadi itu. Jangan tahu hidup di zaman Nabi Musa aja orang ini, jangan tahu hidup di zaman Bani Israel aja, kada mau juga kayak orang ada beriman. Bila dibawa orang ke masjid, sarik ya Allah. Bila dinasihati orang menata singgung, buangnya sandal yang menyinggung tadi itu. Misalnya tuh, ini ngarannya adalah dia membinasakan iman dan Islamnya sendiri. Yang kedua, jar ulama kita, nang membinasakan Islamnya, nang membinasakan iman kayak itu juga. Di dalam hati ini ada terus dendam. Dendam tuji kita kada katuju. Sakit hati lawan orang Islam. Bila kita tuh lawan tetangga, lawan keluarga, lawan kekawanan sesama Islam nih, dendam terus sampai wah ini kada ampi-ampi lagi. Mulai belum beranak sampai beranak tiga saurang sudah misalnya nih, masih kada berawaan lagi. Pokoknya bila tetamu tuh beluludahan, pus, sekongnya pus ya. Ini berarti dia seakan-akan kada menerima agama Islam. Itunya menghancur seorang. Kita ini kan bersaudara, barataannya Allah, bersaudara. Al-Muslim, akhul Muslim. Orang Muslim itu bersaudara. Ternyata ini kaya kada bersaudara. Sampai wah ini misalnya, bahkan bawasiat pulang, nah kemudian aku mati naklikam, jangan sampai marawa orang sebelah rumah itu tuh, nah itu musuhku nakai. Bah, innalillah, itu wasiat soal khatimah narannya. Bila kita tuh lah diantara ujar ulama alamat soal khatimah itu bahwa wasiat, wasiat itu menjadikan permusuhan. Bahwa wasiat sambung akan nak lah dendam abah lawan itu ya. Pokoknya jangan disarwan itu pang sudah dia mati. Nah, kayak film-film rajin tuh lah sebelum mati jagawannya nih anu ya bangun ya. Belasakan dendam kelawan itu si anak ya itu mati langsung aja maksudnya neraka lagi nang itu tuh. Orang seharusnya sebelum meninggal tuh lah ini abah bawa siatnya lah biar abah aja nang bermusuh ikam jangan lagi lah ikam sambung akan hubungan silaturahim nah, itu. Kenapa itu termasuk membinasakan iman dan Islam. Nah apalagi ujar ulama kita nang membinasakan nih nang kada bersyukur diberi oleh Allah Ta'ala sebagai umat Nabi Muhammad nih at-tahawunu bi syariatillah. Tahawun itu artinya meremeh-remehkan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat perintah-perintah Allah nang wajib lawan nang sunnah. Bila ada orang menggawe apa aja mbah yang meluasi luang murid warai kada sugih-sugih juga itu apa garangnya nang ini apa garangnya nah orang ini mengamalkan syariat diremehakan atau inya sendiri dalam hati meremehakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini meruntuh iman lawan Islam marannya. Di antara syariat Allah Taala itu lah nang banda-bandanya di masjid, orang azan, orang pengajian, majelis-majelis ilmu itu tempat syariat Allah Taala itu. Jangan sampai kita ada hati kada ketuju lawan syariat-syariat Allah Taala. Orang azan kada ketuju, orang bermaulidan kada ketuju misalnya, orang sembahyang berjamaah kada ketuju, ada masjid kada ketuju misalnya. Wah ini kam jangan anu muyak benar talinga sudah bilang bang tarus 5 kali sehari. Dulu lagi kada ada masjid rami nyaman banar guringnya. Nah, ini iman hilang ngarannya sudah. Ini jadi Bani Israel aja sudah. Kada lagi sudah jadi umat Islam, kelihatannya aja orang Islam tapi sifat-sifatnya itu seperti orang-orang dahulu itu. Kada ketuju sakalnya lawan syariat Islam ini, itu menandakan imannya tu binasa. Nah, apalagi di antaranya adalah la yakhafu bisalbil iman. Kada takutan dengan hilangnya iman. Jurang hati-hati kam kada sembahyang tu kena kalau kada beriman, apa gerang beriman tu jar? Salah aku wae ha.
Kada ada rasa lalu takutan kalau iman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal iman ini pian direbut akan orang. Itu kena nang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala, nang orang di neraka tuh dibangkit oleh Allah taala, dicari oleh nabi kita kalau ada imannya. Mun ada imannya kelihatan tuh. Ya iman kita ini, seorang Islam ini diberi iman. Iman dulu hanya Islam. Nah, lalu iman ini dipakaian nih, pakaiannya iman ya Islam. Jadi bila orang beriman tapi kada sembahyang, itu seperti orang betelanjang narannya. Kada ada imannya, kada ada pakaiannya. Di dalamnya apa? Seorangnya alhamdulillah beislam sembahyang lah. Ah, belumbang lagi aja kainahnya dulu aja. Ini ngarannya imannya betelanjang masih. Lalu digawinya maksiat. Bakarat imannya dibakarat. Ya kalau orang gara-gara lawas kada dipakai itu macam-macam tuh banyak kanunya. Nah, hirangnya pangarannya tuh. Tagarnya banyak. Nah, tagar-tagar ini kayaknya nang maulah dihisap oleh Allah taala. Tapi imannya ada. Ulun beriman ya Allah, tapi kita berapa ikam pada sembahyang, berapa ikam pada puasa, berapa ikam kayak potongan kada beriman, udah kumpulkan sebelah sana aja sudah. Dilempar ke dalam api neraka. Nah, kayaknya nih ya nang di dalam neraka nih ya melabur tadi nih, membuangi karatnya tadi, membuangi tagarnya, nah dia apa ya di situ, kasih tahu berapa puluh tahun itu imba sudah habis karatnya, kelihatan la ilaha illallah Muhammad Rasul itu kelihatan. Tapi ya Allah, berapa tahun kira-kira itu leh ancamannya sekali kada, bila kita nih sampai sehari pian kada sembahyang 5 kali sehari nih, itu 500 tahun. 500 tahun di dalam akhirat itu, sehari kita di akhirat sama dengan 1000 tahun gitu kan. 1000 tahun dalam dunia sehari aja di sana tuh. Ini 100. 500 tahun mun sok 5 kali kada sembahyang nih, itu mendaftarkan diri sudah di dalam pintu neraka ulun umpat masuk sini kan jana. Bila orang tuh kada sembahyang sampai 5 kali. 5 kali itu nya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sehari, masa hari semalaman nih, itu dia telah mencatat namanya di pintu neraka, ulun mendaftar rencana malaikat malikai di sini nah. Itu sekali. 2 kali pang makinnya lagi. 5 tahun. Umah, habis sampai ke tulang-tulang loh bang sudah. Kada jangan dibayang-bayangkan kita lawan api neraka tuh yang dibayang-bayangkan. Takutan kalau-kalau iman kita ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah dosanya habis, nah aja malaikat tuh imannya kelihatan bangkit. Nah, tapi orang sudah lawas dalam surga sudah. Nah, disyukuri benar kita ini jadi orang beriman, jadi umat Nabi Muhammad. Disyukuri ada masjid, disyukuri ada guru nang melajari pulang, itu disyukuri banar. Jadi nur di dalam hidup kita, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Lampu tu matian berapa buting tahan. Nah, tapi kalau mati lampu kadap kada? Nah, kadap. Tu armun ada, mudah ada nama mikirakan itu tu. Nah, sebelah sana benyalan, cakup nyamannya tarang, imbah mati lampu di jalan, masya Allah, seberisan kada benyalan misalnya, kadap gelap itu mencari silmu. Pada akhirnya kena buah sintar masing-masing lagi sana. Ya Allah, nang kaya itu dunia nih, kampung nih, bila kada ada ulamanya, kada ada masjidnya, kadap itu aja sudah. Bila sudah kadap itu, bini orang ya bini saurang, kada tahu di kada belempu lagi sudah. Ya nang akhirnya kena orang main judi di situ, orang bakaraukian di situ, segala-gala maksiat di situ. Kenapa yuk? Gelap barataan. Ya kah? Itu kampung kita tuh misalnya kada ada lampunya, amun kada ada ulamanya, kada ada masjidnya, lihat aja komplek-komplek kada ada gurunya tuh. Kada ada belempu tuh. Lihat aja belahin angin. Semangat hendak beribadah itu kada ada. Mun ada orang bunyi apalagi kayak subuh tadi azan misalnya, ya Allah. Masya Allah, bah, mantap ya Allah, bangunan orang bagian mau coba nih kada ada azan kita, bisa banyak nak sembahyang, ya Allah, apalagi malam lambat guring nih, gawian macam-macam. Tapi bila ada orang azan, nyaring pulang azannya subuh nih, jangan azan tuh nang kayak orang nang garing subuh nih. Ya Allah, memang harus nang mantap subuh ini. Kalau perlu tiap subuh, jangan subuh Jumat aja. Ya, supaya apa ya? Supaya siarnya hidup. Nah, siarnya hidup. Berapa orang sembahyang, seitu pian dapat pahalanya tuh juga. Masya Allah. Paling banyak pahala orang azannya sudah. Gulunya panjang kena di akhirat kena.
maksud panjang itu dimuliakan Allah kadang pakai jerapah itu toh ya ada itu maksudnya itu tuh kurang kaget bahwa itu apa itu siapa sih itu maka dimuliakan benar oleh Allah Ta'ala. Nah syiar itu nah ya kayaknya kada ada orang azan kan bisa paling 5-3 ya lo orangnya tapi belinya ada azan nang kada hendak sembahyang kan bangunnya nang kada ada niat oh ini bangun oh mulai subuh Jumat sekalinya oh ini malam ini anu berangkat dinya. Nah itu luar biasa itu ngarannya kita jaga bujur-bujur siar-siar nang seperti itu tuh nah. Umat-umat bahari berebut hendak jadi umat Nabi Muhammad SAW. Bandingannya kada ada bandingan apa-apa ujar Allah Taala Musa ikam kada tahu kah kelebihan umat Nabi Muhammad lawan seluruh umat itu seperti kelebihanku lawan seluruh makhlukku. Kada kawa kita makhluk nang kaya apa aja kada kawa menyamai Allah Taala. Artinya umat Nabi Muhammad ini mulia benar sudah. Memang ada satu pilihan benar sudah. Orang nang beuntung benar jadi umat Nabi Muhammad ini sudah. Wa qala ya Rabbi farinihim. Ya Allah ya Tuhanku jan Musa nih. Coba pang perlihatkan lawan aku pang. Aku nang melihat nang kayak apa garang bubuhannya nang dimuliakan tuh kayak apa garang. Qala lan tarahum. Ikam kada bakal melihat, ikam belum melihat lagi belum ada lagi orangnya. Walakin usmi'aka kalamahum tetapi aku hendak memperdengarkan kepada engkau kalam mereka. Aku ya Tuhan hendak mendengarkan suara buhannya aja. Kalau orangnya belum lahir lagi, nabinya aja belum lagi. Ikam kudengarkan suara mereka aja. Lalu panadahumullahu taala. Lalu Allah taala memanggil mereka nih. Memanggil nang ya ibadi ujar Tuhan hai hambaku fa ajabu kullahum semuanya menjawab bisautin wahid dengan satu suara labbaik ya Allah labbaik Allahumma labbaik inggih ya Allah inggih ada apa nah udah kayak itu tuh labbaik tuh kita inggih ada apa barataan tuh ujar Tuhan mandanglah suaranya lah barataan memperkenankan suaraku. Faqala subhanahu wa ta'ala maka ujar Tuhan salati alaikum wa rahmati sabakat ghadabi wa afwi sabaka ghadabi istajabtu lakum qabla an tas'aluni paman lakiyani minkum yashadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ghafartu lahu dhunubahu salati alaikum salawatku atasmu maksud salawat itu artinya apa salawat Allah ta'ala lawan kita ini apa ya rahmat rahmatku terus berkenan gesan buah nikam warahmati dan rahmatku ya Tuhan sabakat gadabi telah mendahului kenapa? Akan kemarahanku artinya rahmat kasih sayang Allah Ta'ala itu mendahului kemarahanku melihat kita sembahyangan Allah asalnya Tuhan sarik melihat kita Allahu Akbar kada jadi Tuhan sarik tadahulu rahmat Allah daripada kemarahanku ya Tuhan tadahulu rahmatku daripada marahku. Artinya Allah Ta'ala ini mun seandainya melihat kita ini bermacam-macam maksiat macam-macam kok Tuhan sarik nih tapi rahmat Tuhan ini tadi hulu sudah artinya Tuhan berpasang rahmat ini pokoknya ku rahmati orang ini pokoknya ku sayangi umat ini lalu ketika melihat maksiat Masya Allah iya ini tadi ubah lagi ya Tuhan kadang jadi sarik jadi pulas di telinga tuh bang sudah jaka umat bahari habis binasa sudah tapi karena Allah Ta'ala sudah menyayangi kita berdahulu artinya apa? Marahku ini tadudi ya Tuhan. Aku ini sarik berudi. Tadahulu sayang aku lawan buah nikam tuh. Jakanya umat bahari kita ini, tempeling orang sudah kita sudah. Jakanya umat bahari udah jadi warik barataan nak ada sembahyang Jumat itu. Ya Allah, gimana Nabi Musa? Jadi warik. Nggak tuju mau unjun hari Jumat nih. Maaf nama unjun lah. Artinya apa? Karena ini kisah bahari itu ya Allah. Kisah bahari itu jakanya kada meninggalkan sembahyang Jumat, meninggalkan kewajiban ini, udah kita berubah jadi warik sudah. Cuma Allah Ta'ala ini sayang. Tadahulu sayang aku ya Tuhan. Lawan orang bubuhannya ini sayangiku benar. Jadi mun ada macam-macam tuh, kada disiksa Tuhan. Dimaafi kalau nyembah ubah, gini aja. Jakanya Tuhan, kita umat Bani Israel kita selesai sudah. Jangan sampai kita bersombong-sombong nang kada sembahyang nang kada bas orang banyak ada itu rahmat Allah itu dirahmati Tuhan tapi bila kada berubah janji Tuhan apa bilanya berbuat maksiat ada wadahnya kena mun sudah disayangi sudah diberi duit bininya nyaman kada suah bercerai macam-macam kemudian pulang anak-anaknya pasien ternyata kada paham-paham juga orang lain ya Tuhan udah di akhirat kena ngerti paham-paham juga
Orang pakalahian dulu ke bini sah orang penyembahyang mahiriah pulang. Lah tinang penyembahyang lah tija. Bidang barun tahu bano wan bini lah tija ribut terus. Seorangnya ada banyak sembahyangannya bahagianya. Nah ini bahaya ini. Orang badahulu dosanya habis. Bininya penyarikan di mamai bini dikancangi bini macam-macam tu. Ada penghapus nang dihapus. Ada nang dihapus Tuhan itu. Seorang ada penghapusnya merasa tenang aja sekali imbah sudah meninggal dunia jadi bara api neraka. Jauh di dasar laut, di dasar bujur, karena kau naik lagi tuh kan. Kenapa lo di dasar? Mampus lo jatuhan. Paham-paham nih kan. Kan kubari ini, kubari ini, kubari ini. Kan mengerti aja kayak kan. Kan kayak gitu, kalau kita tuh kan dinyamane sudah. Paham-paham, maimun orang tuh menyamane seorang, kenapa kah? Hei, paling kadang makasih. Nah, pian, lo diam di rumah, pian. Alhamdulillah jatuhan rumah. Ambil aja napalah di kulkas, ambil rumah seorang aja. Tuh ada apa, segala bermasalah, apa. Pokoknya beres saja sudah. Ya sakanya bulik menjual kan anu di kulkasnya dijualnya. Jadi ya ampun rumah bungol banar ini paham-paham orangnya. Makan ya sudah dipersilahkan kada batakaran, kada apa-apa makannya aja cuma makasih barang hasil apa jelah ulun bedia modal pian 3 hari 4 hari mobil pian ulun pinjam minyaknya tuh ulun disiakan 1 liter tadi jar. Biasa liter barang disiakan misalnya ada aja terima kasihnya ini karing minyak kurang. Contoh aja Bang, contoh aja nih. Ada suap lu macam-macamnya kisah aja tentang kayak itu. Ada terima kasih ngarannya. Dudu udah ada lagi ya sudah. Anu ulun perlu benar anu apa ayo. Ah tepak kaya ko ja. Kawa ka malam ada pian sade 2 malam ya ulun anak menyewa hotelnya anu asa duit pina kata tiis benar. Nah, ku rumah ku ni banyak keluarga aja pada sikiku enggak ada keluarga nang beilang di situ. Kenapa ya? Itu pang tadi tu nah. Nah, jadi uja Tuhan rahmatku mendahului kemarahanku. Artinya aku tadi dulu sayang sudah. Wa'afi sabaka azabi dan kemaafanku mendahului azabku. Sudah dimaafi berdahulu sudah kita ini sudah. Ya itu untungnya kita ini jadi umat Nabi Muhammad. Istajabtu lakum qabla an tas'aluni ya Tuhan. Kalian istajabtu aku perkenankan, istajabtu lakum aku perkenankan, aku kabulkan dari kamu sebelum kalian meminta. Sebelum kalian meminta udah penuh sudah. Ya lah. Kita ini kadang-kadang ada kuasa kada sebab doa aja tapi alhamdulillah aja. Banyak aja kita tuh kadang-kadang kehidupan kita nih sembahyang tahajud kada bisa. Ya Allah sembahyang wajib-wajibnya aja kita sembahyang nih. Berdoa pun kada berbanah macam-macam, doa kita satu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masalah nang kepalun-kepalun kita tuh urusan Tuhan ampun aturan sudah. Yang jelas udah minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Amun kita rajin sembahyang berjamaah, cukup maaminakan aja amin. Terserah imam ai berdoa. Bisa aja imam dalam sunaraka seberataan. Amin. Ya udah tahu juga. Misalnya tapi kada pernah imam kayak itu ya lo imam ininya pasti berdoa doa orang-orang nabi-nabi bahari doa Nabi Muhammad doa para salafus saleh pasti baik berataan doanya itu jadi gitu amin amin sekalinya masya Allah sugi pada imam sugi pada nama minta tadi nah ini ya Tuhan ikam ku kabulakan ko sebelum ikam meminta jadi kada perlu tunggal butingan bapadah cukup satu doa aja Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina paham aja Tuhan sudah itu sudah mengerti aja sudah itu sudah ternyata bahagia hidup kita rezeki lancar kemudian anak pasien bini bila hendak tuh langsung aja juga misalnya ya kalau misalnya tuh kada salam nang diberi isyarat kode-kode nang malam ini Jumat kada perlu itu hanya begincu segalanya berdasar kada bersalawaran lagi di dalam tuh mengerti ngarannya itu tuh mengerti ngarannya nang itu misalnya nah itu ngarannya ya Tuhan nih ku sayangi itu sudah disayangi benar kada perlu nang anu bila nu bertanda tangan betok ha pulang bersurat macam-macam kada itu lagi sudah nah, ini kesayangan Allah Ta'ala lawan kita umat Muhammad nih. Paman lakiyani minkum siapa nang bertamu lawan aku di antara kalian yashhadu bertamu lawan aku ini yang mati maksudnya ya Allah yashhadu alla ilaha illallah dia menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan Rasulullah itu utusan Allah Muhammad itu adalah utusan Allah ghafartu lahu dzunubahu aku ampuni dosa-dosanya habis berataan napa aja maksiat-maksiat kita dalam dunia nih bila mau di dalam hatinya masih ada la ilaha illallah
wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Maka ya Tuhan selesai sudah. Betamulon aku langsung kena Bapak lukan jaga kita itulah dosa habis sudah. Nah, tapi ya kita menjaga syahadat nih nah. Menjaga supaya tetap kita la ilaha illallah. Kan artinya la ilaha tidak Tuhan selain Allah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berisi kecuali Allah. Kada ada yang menolongi kecuali Allah. Allah, Allah, Allah barataan. Diamaliyahkan lagi sudah. Ada kita ini kadang-kadang lawan manusia tuh kan menyangka ada si anu jam kada anu bahkan ada kawaju aja. Jangan tuh berarti kita ada Tuhan yang lain itu ngaratnya. Pokoknya di hati kita nih nah. Kada nang memberi, amun kita bejualan misalnya, lalu ada orang manukari, tetap di dalam hati Allah makasih ya Allah, pian kirim si anu manukari barangku. Alhamdulillah makasih ya Allah si anu bin si anu masih bahajat lawan aku. Assalamualaikum, kau akan menggawiakan rumah ulun. Anu tu nak rumah ulun tu pina atapnya pina musim hujan ini. Jadi kita ya Allah makasih. Berarti Tuhan memberi rezeki. Makasihnya lawan Allah Taala juga. Terima kasih lawan sidin tadi itu juga. Nih itu ngarannya keimanan di dalam hati kita nih. Jangan sampai kita la ilaha illallah tu tak keluar saja kita semuanya Allah barataan. Jadi makan wadai di warung 4 biji untuk kada bayar. Allah Taala jangan bayar aja. Segalanya tuh bang Tuhan sudah lawaloh orang, lima orang, segala mangga orang diputiki barataan. Ini kada ada ampunnya, ini kada ada manusia, ini kisahnya aja. Ampun Allah juga barataan ya. Innalillahi. Kada ada guna lagi polisi sudah, kada bermaling, kada siapa nang ditangkapi barataan. Jadi mbak ditangkap polisi, mbak ditangkap. Ya polisi aku ini kada menangkap, gampang aku menangkap Allah Ta'ala. Habis terpenjara Tuhan. Nah, makanya jurang tauhid itu tuh sebagaimana pakaian dalam. Amun tak salawar cawat tak keluar ya Batman ngarannya orang gila orang ngarannya itu Tuhan. Nah jadi luar biasa mahal harganya agama Islam. Jangan kita kisah kayak kada orang Islam, kada katuju lawan gawian orang Islam. Padahal orang Islam juga ini menghancur ngarannya. Pakaian menyerupai orang kafir itu diantara membinasakan Islam juga. Pakaian-pakaian nih, hati-hati kita menuruti tasabuh-tasabuh nih nah, menuruti siapa nang dituruti, amun kita katuju menuruti orang kafir, kayaknya ke situ tuh jual larinya. Man tasabah bi qaumin fahum minhum, siapa yang menyerupai satu kaum, tergolong kepada mereka. Nah, ini ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai kita meremehkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kada kau memakai, berdiam, jangan dihina orang nama memakai. Ini sedikit-sedikit sampai di wahyano bid'ah kah apa macam-macam lah. Seorang kada kawa berdiam aja. Ya lah, jangan misan berarti orang nama amalkan syariat nih. Orang pina rajin macam-macam mesti beribadah. Ke mana buah ninja tu laluan jo orang becadar sabati ninja. Orang bejambur padahkan buah kambing laluan. Orang makan betalam misalnya kayak itik Japun makanan ya. Innal itu enggak ada orang besiwak misalnya dipadahkan apa ya gigi itu nasi gigi jangan siwak. Nah, apa itu coba bau tenaga. Jangan. Itu syariat Allah Taala itu ngarannya. Ya. Nah, jadi kenapa? Karena itu bisa membinasakan iman Islam yang diberi oleh Allah Taala khusus lawan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sebutin lagi. Qala anata ibni yasar an ka'bil akhbar qala allamani abi at-taurat illa sifran wahida. Telah melajari abahku ujar Ka'bul Akhbar ini siapa ya? Orang Yahudi tapi masuk Islam sudah ahli kitab. Ahli kitab bahari itu inya tahu sudah makanya banyak nama Islam di zaman Nabi itu. Nabi datang ke Madinah, hubungan Yahudi ini mau lihat lagi bujur kada Nabi kira-kira. Munnya kayak ini munnya desa kada penyarikan, amun orangnya senyum, amun ini berarti Nabi. Dasar bujur, langsung mereka beriman beratan. Yang langsung beriman kenapa yo? Karena sesuai lawan kitab Taurat. Ujar Ka'bil Akhbar nih, allamani abi Taurat illa sifran wahida, telah melajari abahku kitab Taurat. Abahku melajarkan kitab Taurat on aku jesin. Illa sifran wahida kecuali salambar nang kada dilajari. Kana yahtimuhu. Jadi salambar tuh bang, nang kada dilajarakan nang lain dituntung akan sidin. Pokoknya salambar tuh kada dilajarakan. Wa yudkhiluhu sunduqa di batu dimasukkan sidin ke dalam peti salambar tenah disimpani oleh abah sidin ke dalam kardus ke dalam kotak khusus kayak itu nah pokoknya itu dirabit tadi dilajarkan anak palama mata abi patah tuh pas abah meninggal dunia kubukai kardus tadi itu pati tadi nih
fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Tiba-tiba dalam satu lembar tadi ada kisah nabi yang akan keluar di akhir zaman. Di situ bertulisan maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam yaqussu sya'rahu wa yattaziru ala wasatihi yakunu khairul anbiya wa ummatuhu khairul umam. Betulisan sakanya dalam kitab nang salambar tadi nih, kaina akan akhir nabi akhir zaman akan keluar, lahirnya di Makkah, hijrahnya ke Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam, yang mana sidin itu mencukur rambutnya dan sidin besarong di tengahnya, maksudnya betapih nah, jadi nabi kita tuh betap besarong, yataziru ala wasi, mengikat sarongnya di tengahnya, maksudnya di pinggangnya. Ya kunu khairul anbiya, sidin adalah sebaik nabi-nabi. Wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya sepaling baik umat, sepaling baik umat. Itu betulisan enggak itu. Yukabbirullah ta'ala, mereka itu bertakbir. Allahu akbar ala kulli syarafin, di setiap-setiap apa penjuru tempat yang tinggi-tinggi. Yasufuna fis shalah, mereka bersap-sap dalam sembahyang. Kasufu fihim fil qital, sebagaimana sap-sap mereka, barisan mereka di dalam peperangan. Bila sudah sembahyang, istau suhufakum, rapikan saf, jangan jaga jarak. Nyala. Istau ini sudah mulai pengambil ada nang bakali-kali ulun sembahyang di mana di paculi urang sudah. Yang Allah tahu di sudah artinya yang pihan sudah orang sudah pihan sudah insyaallah kita warai lagi ya Allah. Insyaallah tuh orang demo pang tuh di berapa ribu tuh di Jakarta tuh kada ada matian ha. Di belakang masih kita takutan benar ya Allah. Ada lagi tulisan yang ada dijual lagi sudah kita bebas saja terserah aja lagi tuh. Salaman pulang kita ke mana melanggar protokol salaman sudah ya Allah. Cuma ya tadi tuh bang, amun kita kah itu terus hilang sunah nabi kena. Jadi terbiasa. Terbiasa ya juga ada orang nang oh ini kada sembahyang Jumat lagi guru laki ulun kenapa yo belum pengumuman lagi jar. Ada orang nang begisa guru jar laki ulun belum sembahyang Jumat lagi napa nya kok belum pengumuman resmi lagi dari siapa mau makan semalam tuh. Mau ini kada sembahyang Jumat lagi nya. Hah? Orang sudah sembahyangan sudah. Atau belum pengumuman masih benar lawan pengumuman tadi itu. Biasanya menteri agama jalan nabi lama besok bulan Ramadan dung 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 malam hari raya kena besok hari raya ampihan de puasaan ini kada beampihan pinanya nih mun masih nangka itu tuh kita tuh habis setau jaga jarak oh iya itu parah jarak tuh kalinya itu di atas sajadah di anak situ aja sarik benar nabi jangan malam ayah Allah napa nangka itu tuh jangan gitu sudah nah, kita insya Allah tuh ya Allah baik kita melihatkan orang-orang nang anak Tuhan. Ya ada di sini terus kemudian sudah jangan terlalu macam-macam lagi sudah ya lah orang-orang ke duniaan wani aja orang akhirat kada wani lah orang di pasar iwak menjer baruna sebenarnya macam-macam kada bematian nah, kayak kita kan masih gitu oh handak masih antar umur kan masih gitu tertinggal mas kita tinggal ini pulang biasa pihan sudah kayak itu sudah kita gitu, sudah sarahai nih janabina Yasufuna fis shalah kasufu fihim fil qital mereka bersap-sap sembahyang sebagaimana sapnya berperang wa qulubuhum masahifuhum dan hati mereka itu seperti Quran artinya bujur-bujur hatinya hati Quran mamalakan kemudian pulang bersih sebagaimana Quran itu maksudnya yahmadunallah mereka memuji Allah taala alaku ala kulli syiddatin atas tiap-tiap di waktu kesukaran warakhain dan setiap apa ngarannya nang nyaman-nyaman artinya kita nih bersyukur terus. Itu umat Nabi Muhammad SAW itu di dalam kitab Taurat musim-musim peceklik corona ya bersyukur juga musim-musim berduit bersyukur juga itu umat Muhammad itu kalau umat Bahari bila melihat oh, bunuh dirinya aduh ya kayak apa ya Allah kenapa ini ampihan itu lain umat Muhammad katanya kalau umat Nabi Muhammad SAW iyalah ada alhamdulillah kada ada sabar ada kau banyak sedikit pun yang penting jangan sampai ibadah ini berkurang gara-gara kesukaran kita ujian yang diberi Allah lawan kita bila sudah sakit kada sembahyang bila sudah hati magalau semingguan kada bersembahyangan bakal ada lagi bini semingguan kada mandi-mandi bini bau awak ikam apa nih tiwas ikam mana juga aja aku ada mandi-mandi tuh pak masya Allah nah, kayak lap betis tuh pak awak sudah misalnya nah ini ngarannya kita kada kayak itu umat Muhammad ini seluruhnya ketujuh memuji Allah nah kayak apa aja itu umat Nabi Muhammad sulusun yadukhul jannah kita habiskan sepertiga dua apa sepertiga masuk surga bigari hisab kada ada bahi hisaban kena ada
wasulusun ya'tuna bizunubihim, dan sepertiganya napa datang dengan membuat dosa, wa khatayahum, dan kesalahan-kesalahan mereka, tapi payughfaru lahum, diampuni Allah. Ada nang berdosa tapi selesai ya Tuhan, ku ampuni dosa, ada. Ada nama surga langsung tuh masukkan. Ada yang kedua berdosa kan ini bukan berdosa ini pada taat nih. Tapi ya Tuhan, ini umat Muhammad kan ya. Nggih, dah masuk. Nah, dosanya kayak apa aja malaikat, dosa kan ditimbang-timbang kah? Udah ku ampuni sudah. Ada nang itu cara masuk surganya. Wasulusun ya'tuna bizunubihim bizunubi khataya izamun, dan ada sepertiga datang membuat dosa, dosanya gono-gono pada taat. Kadang ada yang halus-halus ini dosa orang bezinahnya juga, pembatuannya bosnya pada taan tuh. Kamu udah minum-minuman inya juga anunya, pokoknya semuanya dosa. Napa aja Tuhan? Payaqulullahu ta'ala lil malaika. Nang banyak dosa tadi nih. Izhabu, eh malaikat datangi orang itu. Wazinuhum, timbang. Timbang juga. Kesalahannya timbang. Nyata ibarat sudah dosanya banyak-banyak banyak dosanya. Payaqulun sakalin jerbuhannya nih nang berdosa tadi han sudah di akhirat nih leh, hanyar menyesal nih. Ya Rabbana wajad jauh malaikat nih. Ya Rabbana hai Tuhan kami, wajadna hum asrafu ala anfusihim. Kami dapati mereka keterlaluan benar lawan diri mereka. Luar biasa banyak benar dosanya. Wa wajadna a'malahum, kami dapati amal mereka minadzunub ka amsal jibal. Kami lihat dosanya kayak gunung kananya. Cuma nah ini ghaira annahum yashaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar rasul. Cuma sebutin aja kebaikannya itu. Kami lihat di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nang berdosa, nang bubuhan, nang menjabla itu sakanya orang Islam juga. Nang pinaka tujuh mah hantam anak orang Islam juga sakanya. Nang mengorupsi itu orang Islam juga pada taan nih. Nah, cuma sekalinya kami buka-buka di hatinya ada la ilaha illallah. Ma'akui juga lawan Tuhan tu Allah Ta'ala. Ma'akui juga Muhammad tu Rasulullah ni. Payakul hak ujar Tuhan apa? Wa izzati wa jalal, demi kemuliaanku dan kebesaranku. La ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kazzabali udhuluhum aljannah birahmati. Demi kemuliaanku, demi kebesaranku ujar Tuhan. Tuhan ni kan terserah kuai, yalah Tuhan maulah juga. Nih kemuliaan aku ini orang mulia aja Tuhan. La ja'altu man akhlasa, tidak aku jadikan, tidak aku samakan orang nang ikhlas kepadaku dengan penyaksian syahadat. Tuh inya tuh ikhlas dalam hati. Desa bujur inya orang Islam. Ya kah? Orang nang mainan tuh pian orang kafir kah melapuk tanpa presiden. Do mau tuh orang nang bezina tuh pian orang kafir kah apa? Ini nak ketipiku nang Islamnya. Dasar bujur Islam inya tadi. Nah, kadaku samakan ya Tuhan. Orang nang bujur-bujur inya dengan syahadatnya dengan orang nang mendustakan aku, artinya orang nang kafir itu lain, orang Islam orang kafir lain ya Tuhan, kaduku samakan itu. Masukkan dah. Masukkan mereka pada taan ke dalam surga dengan rahmatku. Rahmat Tuhan ini luas di akhirat kita. Nah, tapi jangan jadi nang kain inilah. Jangan jadi oh ya berarti insyaallah kita nih selamat gini. Jangan itu. Jadi artinya apa ya? Seandainya kita tuh ya tadi disyukuri sudah. Islam ini mahal harganya. Mahal, apalagi orangnya ma'amalakan, orangnya mau menuruti apa jalan Nabi, itu insya Allah jangan kita kayak apa aku ini, jangan juga takutan, jangan juga ya Allah. Aku ini sembahyang kayak misalkan diterima Tuhan, aku ini jangan kayak itu. Sudah husnuzan jalan Allah Ta'ala sudah berudu sudah, pakaian di hati bersih, kemudian tempatnya bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diterima sembahyang. Itu jangan suzan lagi lawan Tuhan. Kalau kita suzan lawan Tuhan, dah ya Tuhan. Kudu kada kuterima ya kan? Ya sudah kita. Nah, jadi kada kulainakan ya Tuhan. Kulainakan orang nang buju-buju bersyahadat lawan aku, lawan orang nang mendustakan aku. Udah masukan haja malaikat tai. Tu nang kaya gunung macam-macam tu dosanya ke dalam surga. Birahmati dengan rahmatku, bukan dengan amalnya. Kalau dengan amalnya kada bisa amal orang itu tuh. Nah, mudah-mudahan kita berataan selamat dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita dijadikan umat Imam Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersyukur jadi umat Imam Muhammad, dan mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Berataan selamat dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullah.